pesannya Yesus, jangan lupa. Ojo nesu. Coba dikenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan nama saya Sri Mustafa, asal dari Bojonegoro. Dari Bojonegoro. Bisri Mustafa, panggilannya Bisma Bisri Mustafa. Ini belum sudah kreatif ini. Bisri Mustafa, panggilannya Bisma Bisri Mustafa. Iya, tahu. Bisma, Pak Kiai, boleh ya ini saya suruh untuk menjelaskan kenapa bisa menulis, berani menulis, jangan lupa bagian ini untuk siapa? Untuk saya atau santri-santri yang lainnya? Untuk kita semua, Pak. Untuk. Untuk kita semua, berarti termasuk saya, benar ya? Pertama, khusus Pak Dedengan, Pak. Karena apa? Gini. Karena apa? Jadi kan, santri itu diakui di Indonesia, Pak. Karena kita tahu semuanya, di akhir 2014 yang lalu, kita telah tetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Hari Santri Nasional. Itu pengakuan negara terhadap peran ulama, terhadap peran santri, terhadap semua yang ada, semua pembangunan yang ada di negara ini. Betul? Jelas. Kenapa jangan lupa bagian pegang gantian? Coba diterangkan kenapa jangan lupa bagian? Saya ini selalu mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah kepada saya dan kita semuanya. Harus selalu mensyukuri. Alhamdulillah. Kalau mendapatkan apapun itu akan ditambah nikmatnya, rezekinya. Nikmatnya, rezekinya sudah terangkan mengenai jangan lupa bahagia kepada Bisma. Bisma terangkan. Karena gini, Pak, kita semua manusia, empat manusia dilahirkan di dunia oleh ibu kita. Karena apa? Untuk hakikat kita dilahirkan di dunia adalah bahagia, Pak. Untuk bahagia. Bahagia itu apa sih? Bahagia itu apa? Bahagia itu menurut saya sendiri adalah taat ibadah kepada Gusti Allah. Taat ibadah kepada Gusti Allah. Kedua. Para Mas Aye. Tuh, ketiga. Takdim talih pemerintah masyarakat, Pak. Ini. Jangan lupa yang terakhir, tetap. Berarti selalu harus tersenyum dalam keadaan apapun. Tuh. Sekarang dibalik getih, ojo nesu. Tolong dijelaskan, ojo nesu. Terakhir ini, nesu ini perkawasan Bari pun saking setan. Nggih, ngertos. Iya, mantap. Ya kenapa ojo nesu? Nanti pop ningali rencang-rencang kok dumun. Tadi kedangan ningan kok. Ya, perlu saya sampaikan ya. Acara saya dari kemenit itu memang sudah ada mengatur yang namanya Menteri Sekretaris Negara. Contoh, kemarin saya harus pergi. Pertama, bangun di Provinsi Jawa Barat, subuh. Bangun di Provinsi Jawa Barat, saya tinggal di Istana. Kemudian, setelah dari Istana di Bogor, pergi ke Provinsi DKI Jakarta. Itu di
Halim Perdana Kusuma untuk terbang. Yang ketiga terbang ke Provinsi NTB, Nusa Tenggara Barat. Sampai sore. Sore, ini sudah keempat kan NTB. Sore pindah ke, dari NTB pindah ke Bali, sudah 5 tempat terbang lagi, tengah malam, tadi malam terbang lagi ke Yogyakarta, sampai Yogyakarta sudah setengah satu, tengah malam masuk ke istana di Jogja. Apa yang ingin saya sampaikan, memang jadwalnya itu seperti itu, padat sekali dari satu tempat ke tempat lain, satu tempat ke tempat lain. Sekali meleset sedikit, pasti semua acara terlambat ini. Tapi yang peleru bukan saya, peleru yang ngatur. Oke, pergi. Semua pergi mulai, saya mau hanya cerita. Ojo nesu mulai. Ojo nesu, beribon. Ini, kalau Aksa masukkan, saking terutama saking masing kulo, saya memberikan prinsip, kambing pi ojo ngganggu emosi. Kabeh kuwi aja nganggo emosi nggih. Nganggo emosi mangke dadose semrawut. Rene mau kasih kula ngaten niku. Nggih. Jadi kalau sesuatu semua sesuatu itu memakai emosi atau nafsu yang membara itu akan tidak baik. Akan madorot itu bagi kita dan orang lain. Madorotnya nggih. Nggih. Terus aja nesu mulai. Apalagi aja nesu. Berani nulis sih mesti harus bisa merangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya lihat deg-degan deg-deg terangkan aja nesu mulai. Demen slow mawon. Demen slow mangke kersane kepenak kok. Jadi, ojo nesu itu kalau bahasa Indonesia apa sih? Jangan marah. Ya betul. Karena segala sesuatu yang dibawa oleh emosi, emosional, segala sesuatu yang dipikir dengan cara marah itu pasti menghasilkan sebuah hal yang tidak baik, baik dalam memutuskan, baik dalam mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita. Ini sudah jadi belum? Nih, biasanya kalau yang saya suruh maju itu kan saya beri sepeda, sebentar toh, saya belum cerita sudah. Ya, tetapi karena ini dilarang, tidak boleh sama KPU dan Bawaslu, jadi tidak boleh memberikan sepeda. Tetapi saya berikan yang namanya album. Nih, fotonya tadi sudah jadi. Alhamdulillah. Foto ini kalau ditukar sepeda, insya Allah bisa dapat lebih dari 20 sepeda.